Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah taqriran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah kita mampir sebentar. Sebetulnya kalau lihat dari bahasan masih melanjutkan perjalanan yang kemarin, iya. Tapi ini pun untuk melengkapi dari apa yang disampaikan di pertemuan yang lalu. Kita ini ya masalah jenazah pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana keluarga yang indah. Karena sebelumnya kalau ibu bapak perhatikan dan ayahanda bunda perhatikan, juga sahabat Rumil dimanapun yang berada mendengarkan melalui siarannya saat ini, subhanallah, ternyata antik dan indah ketika Al-Quran menggambarkan istri dari seorang nabi dengan dua kalimat. Terkadang Allah sebutkan imro'ah dan juga terkadang Allah sebutkan dengan ucapan kata-kata zaujah. Sama-sama artinya. Imro'ah itu juga istri. Zaujah juga adalah istri. Tapi ada penggunaan kata-kata. Saya sampaikan, punten. Kalau yang namanya zaujah itu pasangan hidup. Tapi kalau seandainya matan istri, berarti ya istri. Jadi setiap istri itu belum tentu pasangan hidup. Dan setiap pasangan hidup pasti istri. Bisa dipahami ini maksudnya ini? Ya. Jadi kalau seandainya ditanya kita ini, mas ini siapa? Jawabannya, ini istri saya. Gitu kan? Tapi kita paham, itu istri saya. Itu adalah istri saya, itu istri namanya. Tapi ketika dalam bahasa Arab, ketika mengatakan, ini siapa? Bisa dua jawabannya. Hadhihi imro'ati, ini adalah istriku. Boleh kata-kata imro'ati. Tapi bisa juga dikatakan dengan ucapan hadhihi zaujati, ini juga adalah istriku. Perbedaan antara zaujah dan mar'ah dalam Al-Quran itu sangat indah. Dan mustahil Allah membedakan ucapan mar'ah dan zaujah kecuali ada tujuannya. Ketika disebutkan istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, Allah tidak mengucapkan zaujah Lut, tidak mengatakan zaujah Nuh. Kenapa? Karena istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut itu tidak beriman. Jadi minimal yang dikatakan satu hal zauj, pernikahan ini dikatakan harus dalam satu iman. Dalam Al-Qur'an daraballahu matsalan lil ladzina kafaru mar'ata Nuh wa mar'ata Lut, ucapannya imro'ah. Tidak dengan mengatakan zauj. Kenapa? Karena imro'ah Lut dan imro'ah Nuh ini tidak beriman. Sementara Nuh dan Lut alaihi wassalam adalah orang yang beriman. Allah tidak mau mengatakan istrinya Nabi Nuh atau istrinya Nabi Lut, Nabi Lut dan Nuh dengan ucapan zaujah. Tapi ingin diucapkan dengan kata-kata apa? Imro'ah. Kenapa? Beda agamanya. Sama juga. Ketika disebutkan tentang istrinya Fir'aun, Allah tidak mengatakan zaujah Fir'aun, tapi Allah juga katakan imra'ata Fir'aun. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu mar'ata Fir'aun, imra'ata Fir'aun. Kenapa? Beda agama. Fir'aunnya yang tidak beres. Jadi kata-kata yang namanya imra'ah ini
dijadikan, disandingkan, walaupun secara lahir, secara duniawi seperti suami istri, tapi Allah bedakan bukan pasangan, tapi apa? Tapi hanya sekedar di dunia saja istrinya dia. Maka dikatakan imro'ah Nuh, imro'ah Lut, imro'ah siapa lagi? Fir'aun. Iya. Jadi kesimpulan pertama, zauj itu adalah yang menjadikan imannya sama-sama. Ya, pasangan sama-sama. Karena pasangan sama-sama itu akan sampai dunia dan akhirat. Zauj katanya. Ada juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau saya tanya, Zakaria soleh apa enggak? Soleh. Istrinya Zakaria soleh apa enggak? Istrinya Nabi Zakaria, maksud saya soleh apa enggak? Soleh. Nabi Zakaria soleh, istrinya pun solehah. Tapi ketika Nabi Zakaria menyebutkan kepada istrinya pun tidak dengan zauj, tapi dengan imro'ah. Ada ayatnya dalam surah firman Allah Subhanahu wa taala, inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba, punten. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya wa inni khiftul mawali mi wara'i wa kanat imra'ati 'aqira. Wa kanat imra'ati 'aqira, dan istriku dalam keadaan 'aqir. 'Aqir itu dalam keadaan tidak memiliki, tidak bisa memiliki keturunan ataupun mandul. Dikatakan imra'ah, tidak dikatakan wa kanat zaujati 'aqira, tapi Allah mengatakan wa kanat imra'ati 'aqira. Kenapa coba? Karena saat itu istrinya Nabi Zakaria belum memiliki keturunan. Dikatakan imro'ah. Tapi begitu punya keturunan, langsung diganti dengan kata zauj. Dalam suratul Anbiya ada firman Allah Subhanahu wa taala, tadi saya temukan ayatnya, subhanallah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan jelas kata-katanya, wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujahu. Subhanallah. Ya, wa wahabna dan kami hadiahkan untuk Zakaria Yahya anaknya, punten, wa aslahna lahu Zakaria, dan yang namanya Zakaria dan istrinya zauj. Dibilangnya zauj. Kenapa? Karena sudah memiliki keturunan plus yang soleh. Berarti kalau hanya punya keturunan saja tidak soleh, rasa-rasanya ucapan zauj itu juga tidak bagus. Bisa dipahami kira-kira ya? Jadi kata-kata zauj ini, kata-kata zauj atau zaujah dalam bahasa Arab kan, ketika menikahkan itu zawajtuka wa ankahtuka. Kemarin dulu yang menikah pakai bahasa Arab siapa? Ininya, akadnya ada enggak di sini? Apa bahasa kita masing-masing? Tidak apa-apa. Mau pakai bahasa Indonesia saya nikahkan ya, ataupun mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Sunda enggak apa-apa. Iya. Kadang-kadang saya masih ingat itu ada pernikahan. Tidak terlalu jauh. Saya sebetulnya bukan bagian petugas untuk saksi juga tidak, dari kedua belah mempelai juga bukan, hanya sekedar memberi tausiah di sana. Biasa kan sudah ada begitu dari dua kubu, dari perempuan ada kiainya, dari laki-laki juga ada kiainya. Jadi masing-masing keluarga bawa apa? Kiai. Begitu pernikahan, jadi begitu KUA masuk, KUA juga udah bingung ini. Ini kiainya, ini kiai juga. Jadi harus menghargai dengan dua kubu kiai ini. Masya Allah. Iya. Punten-punten. Gak apa-apa tanpa mengurangi rasa hormat. Tapi ya istilahnya dua-duanya kita cintai. Satu keluarga Banten, satu keluarga Betawi. Betawi ada kiainya, Banten ada kiainya. Dua-duanya ngumpul. Subhanallah. Saya senang saja hebat menyatukan antara Banten dan Betawi. Tapi begitu dikatakan, saya nikahkan, ya, putri kandung saya bernama Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar kontan. Dia jawab, saya terima nikahnya. Stop, kata salah satu di antara mereka kiai yang hadir. Stop, kenapa? Jangan saya terima nikah, tapi terima saya nikahnya. Jangan saya terima, tapi yang benar terima saya nikahnya. Oh nggak bisa, saya terima, enggak terima saya nikahnya. Saya dulu, enggak terima dulu, ribut tuh mau nikah. Yang kasihan siapa? Pengantin. Yang benar yang mana? Mau nikah apa enggak? Nah itu kayak begitu tuh. Saya terima nikahnya apa terima saya nikahnya? Itu ada 5 menit itu. Enggak, saya terima nikahnya, terima saya nikahnya. Saya tanya sama bapak dulu waktu menikah, saya terima nikahnya apa terima saya nikahnya? Terserah mau yang mana saja. Lupa ya, jangan diulangi lagi. Cukup itu.
saya terima nikahnya atau terima saya nikah. Itu rame akhirnya ini keke. Akhirnya saya mencoba angkat bicara. Saya bilang, kawahnya jadi bingung kan? Ini kawah ini orang yang luar biasa. Mau memenangkan ini gimana? Mau benarkan ini gimana? Dua-duanya kiai, dua-duanya ini. Hanya dia bingung. Kasihan, kawah juga udah bingung. Ini juga pengantin apalagi? Sampai pengantin, kena panas. Subhanallah, ini masih ribut terima saya nikahnya atau saya terima nikahnya? Allahu Akbar, saya mencoba memberanikan diri. Pak, gimana kalau kita ganti bicaranya pakai nas Arab saja? Qabil tu, selesai. Tidak ada tu qabil, tidak ada. Tapi dia enggak mau, dia mau balikkan. Qabil tu, selesai kan? Akhirnya sepakat, udah pakai bahasa Arab aja. Hebat, bahasa Arab bisa mendamaikan mau orang yang mau menikah tersebut. Qabil tu nikah, selesai. Ketika dikatakan qabil tu, dua-duanya tuntah. Oh iya, baru beliau dengan mengatakan karena dua-duanya kiai, jadi perbedaan itu bukan menjadikan mereka menjadi bagaimana, tidak, tapi dua-duanya dengan mengatakan subhanallah, memang harus rujuk lagi ke dalam bahasa Arab kita ini, harus rujuk lagi ke dalam bahasa Arab, mendamaikan suasana. Dia dengan mengatakan indahnya dalam bahasa Arab, masya Allah. Coba, jadi dengan menyebutkan ketika dalam keadaan sengketa seperti itu, kembalikan ke bahasa Arab, selesai. Coba kalau kekeh, ini terima, ini saya terima, insya Allah belum beres tuh nikahnya tuh. Begitu dibilang qabil tuh, tuntas. Masya Allah, qabil tuh udah tuntas kan? Maka Allahu Akbar, inilah yang ada. Punten-punten saya sampaikan. Pernikahan ini, maka dalam di Al-Quran dikatakan zawaj. Sampai Rasulullah punten. Kalau Rasulullah, ada gak imratu Rasulullah? Gak ada kan? Justru ketika Rasulullah digambarkan dalam Al-Quran, punten, kata-kata ya ayuhan nabi qul, lanjutkan li azwajika, berarti Rasulullah sudah dikatakan li azwajika, memang ideal banget itu, soleh dan solehah semuanya, qul li azwajika. Tapi kalau masih kata-kata dalam Al-Quran masih disebut imra'ah, berarti ada masalah di sana. Iya, tapi kalau sudah dikatakan zauj, berarti ini adalah ideal dalam kehidupannya. Makanya Rasulullah dengan mengatakan qul li azwajika. Ada lagi ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik. Tidak tabtagi mardata imra'atik, tidak, tapi azwaj. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika digambarkan bersama keluarganya selalu dengan ucapan azwaj, zauj. Kenapa? Karena soleh dan solehah. Masya Allah, keturunan yang soleh dan solehah, baru itu namanya dikatakan suami istri yang dikatakan dalam Al-Quran punten pernikahan zawaj. Bisa dipahami ini ya. Jadi mudah-mudahan kita ini kalau melihat yang namanya istri ataupun suami yang berpasang-pasangan bisa dikatakan zawaj atau pernikahan, itu ketika punten soleh dan solehah dan memiliki keturunan yang soleh atau solehah. Masya Allah, itu indahnya dalam keadaan kata-kata zawaj, luar biasa. Saya lanjutkan, Allahu Akbar. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin memiliki pasangan hidup, semua ingin mendapatkan pasangan hidup. Saya lanjutkan, dan Allahu Akbar, kita ini sesungguhnya sejak kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya demi memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari mulai kita dalam perut namanya, ketika dalam perut kita namanya janin. Begitu kita keluar, bayi, walaupun sudah dikasih nama namanya. Misalnya namanya Zubair, tapi tetap bayi namanya Zubair, sudah melekat. Iya, nama itu sudah ada. Nanti anak atau balita, setelah itu remaja, tapi tetap Zubair, tetap Zubair. Setelah itu dewasa, tetap Zubair namanya. Ya, setelah itu dia akan menjadi sudah dewasa. Udah dewasa apa tuh? Dewasa banget apa gimana? Iya, sudah belum bapak gitu ya. Tapi tetap Zubair. Sudah bapak nanti jadi sepuh, jadi syekhukah, jadi kakek. Setelah itu apa? Namanya kakek. Setelah itu baru almarhum, wafat. Iya, tapi namanya sudah ada. Jadi kalau ada anak kecil lewat nggak apa? Pak mau kemana? Salah itu. Dek mau kemana? Karena kecil. Tapi kalau sudah agak besar tapi belum terlalu tua, mas mau kemana? Oh itu masih seger. Tapi kalau sudah tua, udah begini kakek-kakek,
adek mau kemana? Salah itu yang lihat itu. Pastilah kakek mau kemana? Nggak tahu nama, tapi bentuk itu bisa apa? Melihat situasi yang ada. Subhanallah. Tapi punten-punten begitu mau namanya Zubair, mononya siapa, mau yang tua, mau yang muda, itu bisa di-cut ketika dia sudah wafat. Disebutnya apa? Mayit. Jenazah. Almarhum. Iya. Jadi ketika dia wafat masih anak-anak, dibilangnya iya, mayit atau almarhum atau almarhumah. Iya. Ketika dia sudah wafat walaupun dia sudah kakek-kakek, tetap saja almarhum atau almarhumah. Maka kalimat yang ingin disampaikan punten, tadarruj dari kehidupan ini tinggal kita lihat. Bayi udah kita lewati, balitanya udah kita lewati, anak-anak udah kita lewati, dewasa udah kita lewati, ya fata maknanya. Syab itu adalah pemuda, sudah kita lewati. Mungkin sekarang bapak-bapak ini sedang berada di sana. Setelah itu tinggal nunggu beberapa fase lagi berikutnya. Punten, setelah itu la haula wala quwata illa billah. Perkataan para alim ulama, setelah di dunia tuntas, barulah sampai kepada satu kalimat yang disebut almarhum atau wafat, dan setelah wafat ini baru fase berikutnya. Itu apa yang pernah saya sampaikan? Kubur, mahsyar, hisab, sorga. Itu berikutnya tanpa ada usia, karena waktu sudah tidak ada. Adanya waktu itu karena ada matahari kan, dan ada matahari dan ada siang malam. Ibu bapak tahu kita ini usia berapa tahun karena ada siang dan malam. Tidak ada siang dan malam, kita tidak tahu. Makanya Allah ciptakan matahari atau bulan untuk mengetahui ada desinin. Mengetahui apa ada desinin? Tahun. Apa yang membedakan 2014 sama 2015? Apa membedakan? Gitu-gitu aja. Perbedaannya apa? Karena waktu itu. Kita sampai ke 2016, kita sampai ke 2017. Karena apa? Karena ada terbit dan terbenamnya matahari. Tanpa ada itu, ya kita begini-begini saja. Apa bedanya coba? Tanggal 1 Januari sama 2 Januari, mataharinya ada yang beda? Tidak. Semuanya sama semuanya. Hanya punten, waktunya terus berjalan dan usia kita yang terus habis. Setelah nanti kita selesai, wafat. Subhanallah. Dan wafat ini pasti adalah satu panggilan yang luar biasa. Pernah semuanya haji? Ketika sedang berhaji ada ucapan dengan kata-kata labbaik Allahumma labbaik. Artinya apa labbaik Allahumma labbaik? Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi ya Allah panggilanmu. Gitu kan? Ya Allah aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya itu dipenuhi panggilan Allah itu ketika di dunia, subhanallah, penuhi panggilan Allah. Tapi bukan untuk haji saja. Allah memanggil kita sholat, labbaik Allahumma labbaik. Allah memanggil kita puasa, labbaik Allahumma labbaik. Allah memanggil kita pengajian, labbaik Allahumma labbaik. Iya. Dan punten, ketika dipanggil di dunia, misalnya kita dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat, kita masih bisa menolaknya. Sholat? Enggak ah, ngantuk. Sholat ah, enggak ah, capek. Sholat ah, enggak ah, sibuk. Silahkan. Mau nolak, tolaklah. Iya. Saum Ramadan? Enggak ah, lapar. Itu panggilan dari Allah, terserah. Haji, enggak lah, capek. Sayang duitnya, terserah. Ibu bapak bisa menolak semua panggilan Allah, terserah, silakan. Tapi kalau sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui sakaratul maut atau kematian, ada yang bisa menolak? Tidak. Tidak. Tidak ada yang bisa menolak dari kematian ini. Jadi ketika dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala wafat sekarang, tidak ada orang bisa menolaknya. Nantilah, gampang, santai. Tidak. Kenapa? Karena yang namanya ketika dipanggil oleh Allah itu terakhir. Makanya ada satu kalimat Hananul Qattan, seorang wanita muslimah da'iyah yang luar biasa, itu ada kata-kata nida'ul akhir. Panggilan yang terakhir buat anda semuanya adalah dipanggil oleh Allah ketika meninggalkan dunia ini. Mau tidak mau harus anda pergi. Ada lagi Syekh Muhammad Al-Uraifi dengan menafsirkannya dengan kata-katanya duyufunal akhir. Terakhir tamu kita yang akan datang nanti. Kita kedatangan tamu. Saya tanya, bunda, ayahanda pernah gak kedatangan tamu? Pernah kedatangan tamu? Pernah. Subhanallah. Ada yang bikin seneng, ada yang gak bikin seneng. Kalau bawa oleh-oleh bikin seneng lah. Iya. Tapi kedatangan tamu itu berapa kali? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika tamu datang, kita boleh untuk menolaknya? Boleh. Kalau ada udzur syar'i yang mungkin kita tidak bisa menghadapinya, katakan maaf, jangan datang hari ini ya, besok lagi.
Ya, wa idza qala arji'una farji'u dalam Al-Qur'an. Kalau memang disuruh pulang, pulanglah. Makanya kalau mau bertamu sebaiknya bikin apa dulu? Janji, apalagi gampang sekarang. Subhanallah, bikin janji biar datangnya nyaman. Tapi kalau datang mungkin di rumah itu lagi berantakan, mungkin di rumah lagi banyak masalah, tiba-tiba begitu datang, masa nerima tamu dalam keadaan manyun? Daripada seperti itu, tolak. Tapi terkadang tamunya gak mau menerima. Jauh-jauh tega banget ya saya ditolak. Iya, oh, padahal itu kalau disuruh pulang, pulang. Pulang. Iya, maaf ya ibu gak bisa terima sekarang. Besoklah datang lagi. Bagus, itu dapat pahala. Ziarahnya tidak hilang. Pahala ziarah tidak hilang. Pulang-pulanglah, Masya Allah. Bertamu, bertamu. Jadi janjian baru datang. Tapi kalau misalnya ternyata datang tidak janjian lalu disuruh pulang, ya pulang, gak apa-apa. Dan ibu bapak berhak untuk menolak tamu apabila memang tidak siap menerimanya. Kalau malaikatul maut tamu kita yang terakhir di dunia, bisa menolaknya? Assalamualaikum, misalnya kata malaikatul maut, aku akan mencabut nyawamu. Lalu dia bilang, maaf, saya belum tobat. Bisa gak setengah jam lagi? Gak bisa. Bisa gak gak bisa, langsung ambil. Punten, ada hadis yang luar biasa. Ada satu perbuatan yang dapat menolak malaikatul maut balik lagi. Subhanallah. Walaupun hadisnya Syekh Albani mengatakan lemah, tapi saya melihat daripada Umar Abdul Kafi dan beberapa ulama menyampaikan hadis ini dengan luar biasa. Ada satu perbuatan yang membuat malaikatul maut kembali lagi. Dalam sebuah hadis, ya, disampaikan Al-Haythami dengan menyebutkan kata-katanya, pagi hari Rasulullah mengatakan, inni ra'aitul bariha fil manam. Semalam aku bermimpi, kalau melihat hadisnya, manamat Rasulullah SAW. Ya, peristiwa-peristiwa dalam tidurnya Rasulullah. Karena apa? Kalau Nabi bermimpi itu wahyu, bunda, ayahanda. Sekali lagi, Rasulullah mengatakan, ru'yal anbiya haq. Mimpinya para Nabi itu adalah haq. Kalau hak itu wahyu, mimpinya Nabi itu wahyu. Punten, Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail melalui mimpinya kan? Dilaksanakan apa enggak? Kenapa dilaksanakan? Perintah, wahyu dari Allah. Ru'yatul anbiya hak. Rasulullah pagi-pagi mengatakan, Inni ra'aitul barihati ajaba. Saya semalam melihat sesuatu yang luar biasa. Apa ya Rasulullah? Ra'aitu min ummati. Aku melihat dari umatku, ya, didatangi oleh malakul maut. Jadi malakul maut tuh hari ini sudah ada daftarnya, siapa-siapa saja sudah ada. Malakul maut sudah tahu hari ini yang wafat tuh siapa saja. Malaikatul maut untuk besok tidak tahu siapa yang meninggal, tapi untuk hari ini malaikatul maut tahu. Kenapa? Turun suratnya dari Allah, ini nama-nama yang harus wafat sekarang. Malaikatul maut hanya lihat daftarnya. Oh, matinya di sini, saya ini. Oh, matinya di sini, begini. Jam segini, segini, segini. Semua daftarnya ada. Subhanallah. Ada nama kita nggak ya? Belum turun mungkin. Tapi nama kita suatu saat akan diturunkan. Dengan matas kutu warakat minallahi ta'ala asma wa ahwalil amwatil yaum. Ya? Diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang akan dicabut nyawanya dan keadaannya seperti apa. Tas kutu. Jatuh. Lalu oleh malaikat tinggal daftarnya. Jam sekian, set, wafat, selesai. Hari ini kira-kira ada yang wafat? Banyak hari ini. Yang kemarin ada yang wafat? Banyak. Kemarinnya lagi yang wafat? Ayo wafat. Subhanallah. Banyak yang wafat. Iya. Wafat. Nah. Punten. Saya melihat tadi malam sesuatu yang luar biasa. Apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah SAW. Ada dari umatku. Didatangi oleh malaikatul maut. Tapi ketika mau mengambil nyawanya, ternyata anak itu sedang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Imma sedang menyuapi orang tuanya, imma sedang memijit orang tuanya, lalu malaikatul maut kembali lagi. Subhanallah. Iya, balik lagi malaikat ini. Dengan menyebutkan kenapa balik lagi. Melihat dengan menyebutkan, karena Allah sangat suka melihat anak yang sedang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi tidak rela dicabut nyawanya sementara anaknya lagi begini sama ibunya. Tidak rela mengambil nyawa anaknya sementara anaknya lagi memeluk ibunya, memijitnya atau mengusapnya. Subhanallah. Makanya ahwal ajib kata Rasulullah.
Inni ra'aitul barihata ajiba. Aku semalam melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Apa? Seada dari umatku didatangi oleh malaikatul maut ingin dicabut nyawanya. Ternyata apa? Ternyata astagfirullah, malaikat kembali faraddahu, kembali lagi. Apa alasannya? Karena dia sedang menghormati dan membahagiakan orang tuanya. Loh, kok bisa begitu? Itulah dahsyatnya menghargai dan menghormati orang tua. Mudah-mudahan anak kita soleh menghargai kedua orang tuanya. Iya, seperti itu bunda. Luar biasa, menghargai dan mencintai orang tuanya. Dalam riwayatnya lagi, setelah itu ada hadisnya panjangnya lagi dengan menyebutkan, dan ada setan yang, dalam masalah mimpi itu, ada setan sangat merindukan temannya. Setan sangat merindukan temannya, temannya itu diantara bangsa manusia. Jadi ibu pernah gak rindu sama teman? Ibu bukan setan, ini contoh, ya. Contoh, ibu pernah gak merindukan sahabat, bapak pernah merindukan teman, aduh besok mau ketemu, besok ketemu. Tiba-tiba begitu ketemu, malah kaget dan gak mau ketemu. Setan ini kalau ibu bapak mau ketemu dengan teman lama, apalagi kangen-kangenan, kira-kira ada bahan yang mau diobrolin gak kira-kira? Ada bahan yang mau diceritain kira-kira? Aduh, saya mau nanya di mana kamu tinggal, anak kamu berapa, suami kamu di mana sekarang? Udah lama gak jumpa, kita setelah itu, wah, ada beberapa bahan yang disiapkan. Setan pun demikian. Rindu kepada orang yang doyan maksiat. Besok kata setan, nih bangun tidur, aku kasih ini, cekokin itu, biar nanti maksiat. Setan sudah merindukan, sangat rindu kepada orang yang mau berbuat maksiat itu. Dan dia sangat merindukan jumpa dengan orang itu karena hobi maksiat. Tapi begitu datang, kecewa setan ini dan cepat balik. Kenapa? Karena ternyata setan itu begitu masuk, dia kecewa dilihatnya orang itu sedang menyebut nama Allah. Subhanallah. Ketika orang itu berzikir, buat setan kecewa. Kembali lagi. Ibaratnya kalau lagi janjian, misalnya nih lagi PDKT, neng janjiannya neng ya, iya, di sana begitu ngelihat yang lagi PDKT-nya lagi jalan sama pasangan lain. Kira-kira mau negur enggak kira-kira? Eh, aku bukan pilihan, pulang. Subhanallah. Itu lagu siapa itu? Dibilangnya, "Wah, ini bukan pilihan, aku langsung pergi." Tapi subhanallah, bayangkan setan ketika melihat orang yang sedang zikir seperti itu, begitu datang dengan kerinduan, "Ah, enggak. Kenapa? Pergi." Subhanallah. Maka paling tidak disukai oleh iblis atau setan itu adalah orang yang selalu menyebut nama Allah. Subhanallah. Iya, udah siap-siap, padahal udah punya rencana. Dia mau dikasih itu, dia mau dilang, mau dirayu ini, dirayu itu. Itu gagal total semua rencana karena orang itu didapatinya sedang berzikir. Subhanallah. Jadi punten, ini adalah ada beberapa hal ya, ada empat. Tapi yang saya ingin tegaskan di sini adalah punten. Dalam hadis ini, Amr Abdul Kafi menyampaikannya. Bahkan di beberapa hadisnya, iya, walaupun Syekh Albani melemahkan hadis ini, tapi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ini adalah mengangkat daripada derajat orang tua. Kalau orang tua masih ada, bapak masih ada, ibu masih ada, masya Allah, itu adalah satu kebahagiaan yang ada. Setan punten, malaikatul maut kembali turun. Karena apa? Nggak mau, subhanallah, nggak mau. Karena malaikatul maut ini kalau sama kita pasti kan nggak izin ya. Tapi kalau sama Nabi izin dulu kan, mau minta kan. Ya Nabi Allah, aku diperintahkan untuk mencabut nyawamu. Izin, kata Nabi Allah, baik. Tidak ada satu Nabi pun yang menolak untuk mati. Sampai yang berangan-angan hidup pun Nabi Idris, ketika di Rumil saya sampaikan perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Idris sekalipun yang berharap untuk hidup, tapi ketika jumpa dengan malaikatul maut, Nabi Idris, iya, saya rindu kepada Allah, tidak ada. Mungkin ada ibu bapak nanya, iya, mungkin ada ibu bapak nanya, tapi itu malaikat pernah nampar malaikatul maut? Pernah dengar gak kisah itu? Ada hadis malaikatul maut ditampar oleh siapa? Oleh Nabi Musa alaihissalam. Malaikatul maut ditampar oleh Nabi Musa. Subhanallah. Masa belum pernah dengar kisah ini ya? Iya, harus disampaikan. Iya. Subhanallah. Tega Nabi Musa, katanya semua nabi kalau diperintahkan untuk meninggal ikut meninggal, tapi kenapa ini apa namanya Nabi Musa malah menampar malaikatul maut? Kalau tidak tahu kisahnya, itu akan memberikan satu kesimpulan kalau Nabi Musa tidak mau wafat. Tidak itu, Nabi Musa ingin wafat. Loh kok nampar? Bukan begitu, situasinya lihat. Kadang-kadang ketika kita menyampaikan, ketika kita melakukan sesuatu harus tahu situasinya pas atau tidak. Sampai kita pun demikian, ibu kalau bercanda, bapak bercanda, harus tahu dengan siapa bercandanya cocok atau tidak.
Istri mau berbicara kepada suami, pas gak waktunya sekarang. Suami berbicara dengan istri, pas gak waktunya sekarang. Ya, anak berbicara kepada orang tuanya, pas. Itu adalah, makanya ada kata-kata, setiap kata-kata ada tempatnya, dan setiap tempat ada kata-katanya. Maksudnya situasinya cocok apa tidak? Subhanallah. Misalnya, suaminya lagi tidur, istrinya ngomong, Pak, besok mama izin ya, mau berangkat ke sana kemari. Besok pas bapak bangun, mama sudah gak ada karena mau berangkat. Begitu bangun suaminya, mana istri saya? Mama udah pergi, ya kok gak bilang? Ngomong sama bapak kapan? Waktu bapak tidur. Nah itu dia gak tahu. Iya. Yang penting izin kan? Bukan izin, itu malah lagi bicaranya lagi tidur, ya gak bisa. Harus lihat situasinya. Contoh-contoh, sebelum saya lihat Nabi Musa menampar siapa? Malakul Maut. Nabi Muhammad SAW melihat dua orang di pasar sedang otot-ototan. Berteriak-teriak, ngadu mulut. Hatta azbad. Azbad itu keluar busa di sininya. Saking apanya? Saking ngototnya, bicaranya panjang dan tanpa berhenti. Coba kalau ibu bicara, atau ngaji Quran aja lah. Ya, ngaji Quran gak usah minum, gak usah apa. Terus, gak usah nelen lidah, gak usah nelen lidah. Itu akan kumpul di sini. Kumpul di sini. Saya punya dosen, Masya Allah, itu kalau bicara semangat sekali. Semangat, tapi suaranya kurang jelas buat saya. Ternyata buat murid-muridnya yang 6 juga, kan hanya 6 orang. Sekelas terakhir itu juga kurang jelas. Makanya, daripada kita belajar, tapi semangat, tapi kurang jelas suaranya. Gitu kan, ada suara yang kalau bahasa Perancisnya ngosom gitu. Apa ngosom itu ya? Suaranya itu gak jelas. Harus diperhatikan gitu. Nah karena seperti itu, jadi di bangkunya beliau depan, jadi bangkunya besar sekali nih. Bangkunya besar sekali. Kalau di kami itu 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Persis begini. Jadi buku kita dengan buku dosen itu apa? Beradu. Jadi buku dosen di sini, buku kita di sana. Jadi memang jadi satu bangku itu bangku dosen itu berenam. Bangku dosen itu berenam begini. Subhanallah. Itu kalau beliau sudah bicara gitu. Iya, bahasa Arab berbusa di sini. Dan jarang minum, padahal minum ada. Subhanallah. Itu kalau saya di depannya, saya perhatiin berapa kali basah lagi. Subhanallah. Kena apa? Ludahnya. Tapi saya pun gak mau menyinggung perasaan dia. Begitu, gak pasrah begitu. Begitu, saya diam. Cuma saya sudah siap tisu. Kena basah. Saya pura-pura gini. Pelan. Pura-pura gini. Gak mungkin seperti itu. Ternyata bukan saya aja. Hampir semua kawan-kawan juga kena. Azban. Azban itu apa? Ludah. Apa namanya? Busa di samping ini. Iya. Ini ada orang sedang marah-marahan. Hatta azban, kata Rasulullah SAW. Ngelihat di sini busanya. Dia tidak minum dan tidak nelan ludah. Saking marahnya, segala macam. Kata Rasulullah, inni a'rifuhu in qalahu wallahi la dhahabal ghadab. Kata Rasulullah, aku tahu kalau dia mengucapkan satu kalimat maka marahnya akan sirna. Marahnya akan hilang, kata Rasulullah. Lagi marah, Rasulullah nunjuk, aku tahu apa yang harus dia ucapkan oleh dia. Saat dia mengucapkan, pasti marahnya hilang. Pasti marahnya sirna. Ditanya oleh sahabat, bicara apa ya Rasulullah? Tinggal ucapkan, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Gitu kan? Maka, hilang sirna, sirnalah, hilanglah marahnya. Pertanyaannya. Punten, kenapa Rasulullah tidak langsung menasehati saja kepada orang lagi marah itu? Karena lagi marah dinasehatin, malah gak beres. Ini sahabat ini merasa benar, dia langsung, hey, kamu yang lagi marah, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, malah dimarahin sahabat itu. Malah dimarahin, kamu lagi ngajarin saya, memangnya saya tidak tahu, tidak bisa mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pergi kamu, malah dimarahin. Dia bilang, ya Rasulullah, dia baca a'udzubillah, tapi dia marah sama saya. Rasulullah bilang, waktunya tidak tepat. Waktunya tidak tepat. Coba orang lagi marah, istighfar dong, istighfar. Dia bisa istighfar sambil nampar, astagfirullahaladzim, jeplak gitu. Kenapa? Ya dia tidak tepat waktunya. Maknanya setelah itu baru dikatakan, kalau Anda ada sedikit marah atau segala macam, kasih tahu sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, rapi, subhanallah. Seperti itu. Iya, luar biasa.
Jadi ada waktu itu sahabat ketipu. Ketipunya lumayan cukup besar. Itu nyari-nyari 2 tahun orang itu gak ketemu-ketemu. Sampai dia bilang, pokoknya kalau jumpa, pokoknya saya pukul. Pokoknya jumpa, pokoknya saya tampar. Gitu aja bicaranya. Subhanallah, setelah itu dia telepon. Bi, saya mau jumpa sama orang 2 tahun yang nipu saya ini. Besok saya mau jumpa. Tapi saya gimana mau nahan emosi, gak bisa ini. Udah nipu, udah ngadu domba, segala macam. Baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim selama dalam perjalanan. Dia baca selama dalam perjalanan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzu, terus-terus. Begitu masuk jumpa dengan dia, kalem. Santai, Masya Allah. Lalu dia bilang dengan mengatakan, luar biasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meredam daripada emosi yang ada. Tapi kekeh aja ada temannya yang ngasal, oh bukan meredam, kamu aja takut katanya. Ngayel temannya itu. Padahal lihat, harus tahu situasinya. Lihat Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa sampai menampar siapa tadi? Malaikatul Maut. Nabi Musa itu sedang tausiah, sedang ceramah di depan Bani Israel. Bani Israel nih kalau nanya ribut. Ribut nanya itu. Musa, saya mau nanya. Oh iya, ada apa? Belum dijawab. Musa, iya, ini belum dijawab, ini sudah nanya. Coba kalau ibu bapak jadi guru gitu, repot gak kira-kira? Ini angkat tangan, lagi dengerin pertanyaan ini ngomong. Yang itu ngomong, yang ini ngomong, yang ini nanya. Musa, begitu kan? Tiba-tiba lagi bingung nanya ini, nanya ininya, merhatiin. Tiba-tiba datang Malakul Maut. Nabi Musa, aku Malakul Maut mau mencabut nyawamu. Kamu ada-ada aja gitu kan? Dikiranya itu adalah Bani Israel yang memang bandel. Bani Israel itu seada-adanya aja. Iya. Bani Israel tuh kalau bicara tuh seada-adanya. Jadi ketika Nabi Musa konsentrasi nanya itu, nanya ini, tiba-tiba Malakul Maut tiba dengan menyebutkan, assalamualaikum Musa, aku adalah Malakul Maut yang akan mencabut nyawamu. Nabi Musa tuh lagi pusing, pergi kamu. Gitu kan, dikiranya itu bukan Malakul Maut oleh Nabi Musa. Berarti Nabi Musa tidak tahu kalau itu adalah Malakul Maut. Lalu dia pergi kepada Allah. Allah tanya, Nabi Musa belum diambil nyawanya. Dijawab oleh Malakul Maut mengatakan, iya, engkau menyuruh mengambil nyawa seseorang yang tidak mau mati. Ya Allah, engkau telah menyuruhku untuk mengambil nyawa seseorang yang tidak mau mati. Siapa? Musa. Nah, aku ditampar. Ditampar. Disuruh pergi. Lalu Allah katakan, Anda, kamu yang salah, tidak tepat waktunya. Coba kamu datang dengan, kamu datang gimana? Aku datang dalam wujud manusia. Lagi saat itu ribut sedang berbicara apa? Ya kamu salah. Cuma dengan bentuk wujud aslimu. Datang Malakul Maut dengan wujud asli. Assalamualaikum ya Musa. Ana Malakul Maut. Lalu Rasulullah Musa AS langsung melihatnya mengatakan, Ar-Rafiqul A'la. Menerima. Menerima Nabi Musa. Kenapa ditampar saat itu? Karena tidak tahu kalau itu adalah Malakul Maut. Ya kenapa? Dalam wujud seperti terus situasinya. Enggak lagi apa? Enggak lagi pas. Makanya Nabi Musa aja kalau tidak pas situasinya bisa begitu. Bisa dipahami ya? Makanya setiap kita berbicara, lihat situasi dan keadaannya. Subhanallah. Nah, ketika kita nanti sudahkah siap menerima tamu terakhir kita? Siapa tamu terakhir kita? Pastinya adalah Malakul Maut. Mau ditampar? Jangan. Emangnya Nabi Musa? Jadi ketika datang Malakul Maut, punten, itu adalah tamu terakhir kita. Kapan datangnya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bisa kita lagi sedang ngaji, bisa kita lagi sedang sholat, bisa kita sedang melaksanakan kebaikan, silahkan. Tapi punten, ada yang namanya wafat husnul khatimah, itulah yang dibanggakan oleh diri kita semuanya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya pernah menyampaikan bagaimana sebaiknya ketika ibu nanti wafat, bagaimana sebaiknya bapak ketika nanti wafat, tolonglah ada yang membimbing di antara keluarga kita. Suami dibimbing oleh istrinya, istri dibimbing oleh suaminya dengan mengucapkan La ilaha illallah. Selalu seperti itu. Saya lanjutkan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya, kalau kita lihat dengan mengatakan kubur ini adalah awal, ataupun kuburan ini adalah pertama kali gerbangnya akhirat. Jadi kuburan itu gerbangnya akhirat. Apabila di kuburannya baik, baik insyaallah semuanya. Selamat di kubur, selamat semua di sana. Tapi kalau di kuburannya tidak selamat, hati-hati kesana juga bikin masalah. Ada satu doa. Lihat doanya, semua sudah hafal. Kalau bisa ibu bapak tolong baca doa selalu ini. Doa sapu jagat, tahu semuanya? Seperti apa doa sapu jagat yang biasa kita baca? Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus?
wa fil akhirati hasanah. Lanjutkan. Qina adzabannar. Ada tiga permintaan di situ. Dunia hasanah, akhirati hasanah, ketiganya qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Ada tiga permintaan. Sekarang ditanya para sahabat, bahkan para alim ulama sekarang juga banyak ditanya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga berikan kebaikan. Pertanyaannya, kebaikan di dunia apa? Kebaikan di dunia apa? Iya. Kebaikan di dunia itu segala sesuatu yang baik-baik, kebaikan di dunia. Tempat yang baik, bertetanggaan dengan baik. Iya. Itu adalah fid dunya hasanah. Ilmu yang manfaat, fid dunya hasanah. Harta yang manfaat, itu fid dunya hasanah. Suami yang soleh, istri yang solehah, itu fid dunya hasanah. Anak-anak yang soleh, soleh, fid dunya hasanah. Masya Allah. Kesehatan yang baik, fid dunya hasanah. Kendaraan yang baik, fid dunya hasanah. Pokoknya ketika disebutkan, Rabbana atina fid dunya hasanah, semua di dunia yang baik-baik, berikan kepada aku. Fid dunya hasanah. Kalau wafil akhirati hasanah, hasanah ketika dikubur, hasanah ketika di mahsyar, hasanah ketika dihisab, dan hasanah ketika di sorga. Maknanya dia mengatakan sorga. Maknanya wafil akhirati hasanah al jannah. Iya, wafil akhirati hasanah dari awal, dari wafatnya hasanah, barzakhnya hasanah, mahsyarnya hasanah, hisabnya hasanah, masuklah ke dalam sorga. Karena wafil akhirati hasanah. Ada satu hal yang unik di sini. Coba ulangi. Saya terjemahkan dengan mudah. Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kayaknya kalau doa sebegitu udah cukup belum? Kebaikan, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, ataupun berikan kepada kami sorga. Sudah cukup belum begitu? Udah cukup belum? Ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia dan sorga berikan kepada kami. Sudah cukup belum itu? Karena apa? Karena ada kata-kata waqina adzabannar. Padahal kalau sudah diberikan ke sorga, pasti. Pasti apa? Pasti terhindar dari neraka. Begitu kan? Pikirannya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia, istri solehah, anak yang soleh dan solehah, tempat yang baik, tetangga yang soleh, teman yang soleh, pekerjaan yang baik, dan berkah. Pokoknya semuanya hasanah. Wafil akhirati hasanah, dan berikan kepada kami di akhirat adalah surga. Tiba-tiba, waqina adzabannar. Dan selamatkan kami dari api neraka. Kenapa? Punten. Karena kelak orang yang masuk surga itu ada dua. Satu yang masuk surga langsung. Yang kedua ada yang masuk surga tapi ada urusan dulu di neraka. Seolah-olah ketika diucapkan waqina adzabannar, langsung kami masuk surga tanpa mampir ke neraka, ya Allah ya. Nah itu dia doanya. Bisa dipahami ini waqina adzabannar. Iya. Saya ulangi lagi. Ini dalam terjemahannya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami di dunia ini kebaikan-kebaikan yang ada. Kebaikan istri, kebaikan suami, kebaikan harta, kebaikan pekerjaan, kebaikan tempat, kebaikan keturunan, kebaikan sahabat, kebaikan ilmu. Semua hasanah fid dunya wa fil akhirati hasanah, dan berikan kami sorgamu kelak di akhirat. Wa qina adzabannar, langsung ya Allah ke sorga, jangan mampir ke neraka. Sedih pahami ya. Sama hasanah tuh akhirah. Iya, ketika dikatakan wa qina adzabannar, langsung ya enggak usah mampir ke neraka. Kenapa? Karena banyak orang yang mampir ke neraka baru ke sorga. Makanya penting diucapkan wa qina adzabannar. Iya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu enggak peduli mampir enggak mampir itu. Tapi lanjutkan wa qina adzabannar, kan Al-Qur'annya begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ucapkan wa qina adzabannar. Ketika berdoa wa qina adzabannar, ucapkan ini. Inilah doa yang keluarga harus lakukan. Harus ucapkan. Kenapa? Karena ketika dengan mengucapkan keluarga seperti doa ini adalah satu hal yang indah dan luar biasa apabila keluarga mendawamkannya. Jadi paling tidak habis salat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu. Enggak apa-apa. Iya. Masih kedengaran suara saya kan? Alhamdulillah. Iya, berarti saya masih punya suara. Alhamdulillah. Subhanallah, kata-kata yang indah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masyaallah. Iya.
bisa dengan ada yang enggak hafal enggak doa ini? Hafal semua doa ini. Oh, mantap. Jadi, aduh. Pas dinya subhanallah. Jadi, pas Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanallah. Selanjutnya, lihat. Kalau ditulis dengan tadi saya sampaikan, berarti panggilan terakhir nanti malaikatul maut, ya. Tamu terakhir adalah malaikatul maut, ya. Kita tidak bisa menolaknya, tidak bisa menolaknya. Pasrah, pasrah. Ya sudah, kalau gitu ingin kebaikan, justru itu untuk kebaikannya kuncinya ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya lanjutkan, punten. Ya. Kata-kata yang ada, coba Bunda Ayahanda renungkan sekarang. Kita ini begitu keluar dari rahim ibu dengan susah payah. Susah payah kita. Sampai begitu keluar nangis. Sama, kita mau ninggalin dunia pun susah payah. Susah payah. Bahkan begitu kita wafat, mungkin hanya orang-orang yang mencintai kita atau sahabat kita yang menangisi kita. Pokoknya dunia ini kadang-kadang kalau direnungkan, sedih, nangis, bahagia, ada nangis. Iya, subhanallah. Pokoknya dunia seperti itu. Makanya dengan menyebutkan, sebetulnya saya tanya sama ibu dan bapak, kebahagiaan apa coba yang didapatkan di dunia ini? Kebahagiaan apa? Kebahagiaan apa di dunia yang didapatkan, ya? Hakikatnya kebahagiaan di dunia yang didapatkan itu hanyalah punten. Kebahagiaan yang di dunia itu dalam Al-Quran Al-Karim, firman Allah subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki dalam Al-Quran, wa man amila amalan salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tidak hayatan sa'idah, sa'idah tidak, tapi hayatan thayyibah. Jadi kehidupan yang baik, kehidupan yang baik. Kenapa? Karena dalam Al-Quran tidak ada yang mengatakan hayatun sa'idah di dunia, tapi ada juga kehidupan yang baik. Kenapa? Kehidupan yang baik itu yang fleksibel. Kenapa? Karena kehidupan yang baik ini mungkin bisa mendapatkan kesedihan, tapi hidupnya baik dengan keimanan, kesedihan itu malah menjadikan dia ahlul jannah. Ya, ada mendapatkan keuntungan, karena keuntungan yang ada dan kebahagiaan dapat rizki apa dan ini, karena hayatun thayyibah, itu mengarahkan dia menjadi ahli jannah. Sekali lagi, saya sampaikan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kebahagiaan yang sebenarnya di dunia itu adalah dengan amal soleh. Sekali lagi, kebahagiaan di dunia yang sebenarnya dengan amal soleh, itu kebahagiaan. Amal soleh itu apa? Apa saja amal soleh bisa dilakukan. Dengan lisan, dengan telinga, dengan tangan, dengan kaki. Itu amal soleh. Apapun amal soleh. Itu kebahagiaan yang sebenarnya. Saya ulangi lagi. Kebahagiaan yang sebenarnya di muka bumi ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang melakukan amal soleh. Dengan syarat iman. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Dalam firman Allah, wa man amila amalan salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kenapa? Coba sekarang ini. Orang mengira, punten, saya sampaikan perkataan Syekh Muhammad Wasim Yusuf. Orang mengira kebahagiaan itu ada di sesuatu yang tidak dia miliki. Orang mengira kebahagiaan itu ada di sesuatu yang dia tidak miliki. Enak ya kalau udah punya motor, rasa-rasanya begitu. Enak ya kalau udah punya rumah, rasa-rasanya begitu. Enak ya kalau sudah punya istri. Pokoknya cenderung manusia itu memikirkan satu kebahagiaan yang tidak dimilikinya. Begitu dimilikinya, lupa kalau dia punya. Bisa dipahami Bunda Yanda ya? Coba sekarang ini. Cenderung kita merasakan nikmat dengan berpikir sesuatu yang tidak kita miliki. Kayaknya enak ya punya itu, kayaknya punya ini enak ya, kayaknya punya itu enak, punya ini. Padahal yang kita punya itu juga adalah satu hal yang jauh lebih nikmat. Itulah berhasilnya setan. Itulah berhasilnya setan. Padahal Nabi Adam alaihissalam waqul haitsu syi'tum marghada, silakan mau makan apa saja, ternyata diganggu oleh iblis malah memakan buah khuldi. Kenapa? Justru yang dilarang itu yang disukai. Yang dilarang itu disukai. Itulah kehidupan manusia di muka bumi ini. Maka cenderung sekarang seolah-olah nikmat itu berpikir kepada sesuatu yang tidak kita miliki. Padahal yang kita punya lupa. Subhanallah.
yang kita punya lupa. Ini perkataan disampaikan para alim ulama. Kenapa? Karena sesungguhnya setan ini selalu berada dalam jiwa kita, pikiran kita, mengganggu bagaimana caranya untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kembali ke belakang. Tamu yang terakhir, ya. Siapa? Malakul maut. Tidak bisa ditolak, tidak bisa ditolak. Saya ingin bahagianya, bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kenapa hasanah di dunia? Satu, tadi saya sampaikan, hasanah di akhirat yaitu adalah surga. Hasanah atau wa qina adzabannar agar kita langsung apa tadi? Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa mampir kiri dan kanan. Silakan. Kalau ada yang bertanya, mangga. Allah ibarik fi. Katanya tadi ada pesan, "Bi buka pertanyaan." Oke, silakan. Iya. Silakan. Kalau ada yang bertanya, mangga. Biar agar lebih hidup. Sudah sini, mangga. Silakan, silakan, silakan. Allah ibarik fi. Yang mana? Surat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man amila amalan solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sebentar. Ini ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya cek di sini. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Ta'malu annamal hayatud dunya man ihtada bi annahu yaghsha. Ada yang bisa bantu cari suratnya? Surat Al-Isra apa berapa? Kenapa berapa? Saya takut keliru. Al-Isra 90 apa berapa itu? Man amila sebentar. Min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila amalan sholihan min dzakarin. Falanuhyiyannahu. Iya, ada. Oh iya, di sini ada man amila sholim min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa najziyannahu ajrahum. Ini ada ya ayatnya 97, suratnya ada di beberapa surah, tapi ini ada surat An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 97. Iya, suratul Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Masyaallah. 97, hayatan thayyibatan. Intinya adalah kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, bukan kehidupan yang bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu hanya di mana? Di surga. Kebahagiaan itu hanya di surga. Di dunia itu hanya kebaikan saja didapatkan. Berarti kebaikan itu ya harus ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima daripada qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena bumi ini tidak dijadikan tempat pembalasan, maka Allah buat surga. Orang soleh ini tidak pantas dibalas di bumi, maka dibalasnya di mana? Surga. Orang maksiat ini tidak pantas dibalas di bumi, maka dibalasnya neraka. Seperti itu. Iya. Kenapa Allah ciptakan surga dan neraka? Karena untuk membalas kebaikan atau keburukan orang-orang yang hidup di dunia. Kenapa tidak di dunia saja? Di dunia tidak ada fasilitasnya. Fasilitasnya hanya di surga dan fasilitasnya hanya di neraka. Itu saja. Syukran. Allah ibarik fi. Silakan. Ada? Kalau ditanya ciri-ciri husnul khatimah itu apa ya gitu ya? Begini, kalau ciri-ciri husnul khatimah ini, satu, tidak pernah lepas bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar selalu diucapkan. Yang kedua, menjaga dosa-dosa kecil untuk tidak dilakukannya. Kok tidak dosa-dosa besar, apalagi dosa besar, dosa kecil aja dibuang, apalagi dosa besar? Iya. Terus apa lagi? Punten, saya ulangi perkataan para alim ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada tanda-tanda orang itu ataupun kiat-kiat untuk mencapai husnul khatimah, taubat, istighfar tidak bisa dilepaskan. Ya. Yang kedua, menghindari daripada dosa-dosa kecil, baik itu makanan atau minuman atau pandangan ataupun lisan, seperti itu. Dua. Yang ketiga, selalu menjaga daripada pergaulan. Kadang-kadang lisan bisa selamat, makanan bisa selamat, tapi gara-gara pergaulan jadi hancur lagi. Pergaulan. Pergaulan, hati-hati. Pergaulan. Ya, pergaulan. Selanjutnya dengan menyebutkan tanda-tanda yang ada adalah punten, rakus dalam kebaikan. Rakus dalam kebaikan itu gak ada bosan-bosannya berbuat baik. Gak ada bosan-bosan, itu rakus dalam kebaikan. Itu kalau kita ingin melihatnya. Jadi tom'un fil khair. Tom'un fil khair, tomah dalam berbuat baik. Tomah
dalam berbuat baik. Subhanallah, tamak dalam berbuat baik. Ini adalah kata-katanya. Selanjutnya adalah istiqamah. Istiqamah dalam melakukannya. Istiqamah, istiqamah, istiqamah. Seperti itu, iya. Assalamualaikum. Kenapa? Assalamualaikum. Oh, sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya pernah mendengar salah satu katakan dimana dikatakan bahwa apabila Allah mencintai seseorang maka dia akan menegerakan azabnya di dunia. Lalu saya ingin saya tanyakan apakah azab itu dalam bentuk salah satunya sakit misalnya bi. Lalu kalau dia dalam keadaan sakit lalu dia koma, pada saat sebelum dia koma itu dia memperbuat maksiat dan dia tidak sempat untuk menyampaikan atau mengatakan kata-kata la ilaha illallah pada akhirnya, apakah itu adalah salah satu tanda Allah telah mengampuni dosanya dengan membuat dia sakit sampai akhir hayatnya? Jazakallahu khairan. Wa iya khairul jaza. Allah ibarik fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada hadis dengan menyebutkan sangat dekat sekali dengan menyebutkan kata-katanya idza ahabballahu al-'abd ataupun qauman, apabila Allah mencintai hamba Allah, iya, ataupun sangat mencintai kepada seorang hamba Allah atau kaum, satu kaum, ibtalahu, maka akan diujinya. Ujian ini bagi orang-orang kadang-kadang merasakan itu adalah sakit, kesakitan, itu ujian. Subhanallah. Bahkan lihat ada satu hadis Rasulullah SAW, pegang baik-baik ayahanda bunda, dalam hadis ini mengatakan idhamul jaza ma'a idhamil bala, artinya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Sakitnya dahsyat, sakitnya parah, maka pahalanya makin besar dan makin parah. Subhanallah, iya. Semakin susah ngatur keluarganya tapi ingin mempertahankan keluarga itu agar berada dalam rel syariat yang ada, maka pahalanya lebih besar. Subhanallah, seperti itu. Mungkin ada orang yang tausiah sana sini sana sini sana sini, tapi ada orang yang hanya keluarga dibenahi. Kenapa? Saya ingin suami saya bisa rajin sholat, saya ingin istri saya bisa rajin sholat, saya ingin anak saya bisa rajin sholat. Dia berusaha seperti itu, siapa tahu pahalanya justru lebih besar dia daripada orang yang tausiah. Kenapa demikian? Karena sebesar apa berat di dalam dakwahnya, sebesar apa berat dalam dakwahnya punten, mana yang lebih susah didakwahi, orang lain apa keluarga? Keluarga. Makanya diawali ku anfusakum ahlikum nara. Pertama yang paling susah didakwahi diri sendiri, yang kedua keluarga, terus orang lain. Kadang-kadang subhanallah, begitulah keadaannya. Jadi yang paling susah itu mendakwahi diri sendiri. Makanya ku anfusakum, terus dakwah untuk siapa? Wa ahlikum, keluarga, terus orang lain. Pertanyaan yang sangat indah tadi, apakah benar kalau ada orang ini diberikan suatu kesulitan di dunia, penyakit yang sangat parah segala macam, apakah dia ini sama dengan menghapus dosanya? Iya. Punten, ada satu kalimat hatta yasyuku syaukatan yusyakuha au kama qal. Begini bunda, ayahanda, ibu bapak tergores dengan duri saja, terus berdarah, terus ridho, ikhlas dengan duri yang kena tangan ini, ikhlas dan ridho, maka saat itu ampunan Allah turun kepada orang yang kena duri tadi asal ikhlas menerimanya. Ibu bapak lagi jalan ternyata ada paku di, aduh kena paku, berdarah, ikhlas, ridho, itu entah berapa dosa terampuni. Jangan marah-marah, siapa naruh paku di sini, orang ngajar kafir, jangan dimarah-marahin. Sudah, orang dia juga nggak naruh paku, cuma jatuh kan. Iya, seperti itu intinya dengan menyebutkan yang penting ketika kita mendapatkan satu penyakit, sakit, terampuni dosa. Lalu kalau sakitnya parah sampai dia meninggal punten, apakah terampuni dosanya asal dia mukmin dan ikhlas menerimanya? Punten, dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin sakit dia rasakan, semakin besar pahalanya. Kalau seandainya semakin sakit dia rasakan, semakin terhapus dosanya. Semakin terhapus dosanya, semakin bersih jiwanya. Maka berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Subhanallah. Makanya orang mukmin ini sakit sekalipun sampai wafat itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat mukmin dianya dan ikhlas. Punten saya tanya. Ayahanda bunda niatkan bagi yang sakit
Semua pernah sakit. Ketika berobat itu niat awalnya itu adalah karena mengikuti sunnah Rasul. Sekali lagi, kalau niat awalnya ingin sembuh, berapa banyak orang yang berobat terus gak sembuh? Ada gak gitu? Ya banyak. Tapi kalau niatnya sunnah Rasul, begitu tidak sembuh, orang saya sudah mengerjakan sunnah Rasul kok. Iya. Punten Rasulullah sakitnya? Berobatnya? Wafat? Wafat Rasulullah juga? Iya. Jadi ketika sakit, ya Allah saya akan niat berobat ini karena mengikuti sunnah Rasul. Iya. Efeknya sembuh, tidak sembuh, itu urusan Allah. Tapi usaha yang terpenting untuk berobat. Ya ikhtiarnya. Kalau dengan mengatakan, oh jadi penyakit itu kasih sayang Allah ya. Jadi dengan penyakit itu derajat kita diangkat dan dosa diampuni. Iya, kamu sakit? Sakit. Berobat? Enggak, lagi diangkat derajat saya. Itu masalah. Tidak ikut sunnah Rasul. Berusaha, begitu dia tidak mampu, barulah tawakal kepada Allah. Ya Rob, karena niat saya kan berobat untuk mengikuti sunnah Rasul. Sembuh dan tidak sembuh, itu urusan Allah. Begitu, niat pertamanya. Apakah benar orang yang sudah wafat itu bersih dan diangkat derajatnya? Iya, benar. Ada satu kalimat asar yang disampaikan. Dengarkan kayaknya untuk hati kita yang sangat baik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan fulan sakit, iya. Allah tanya, "Ya malaikat, kapan dia wafat?" "Dia wafat 4 tahun lagi, ya Rab." "Oh, dia 4 tahun lagi wafatnya. Tanggal berapa? Tanggal sekian bulan sekian." "Ya sudah kalau gitu, tolong berikan penyakit mulai sekarang." "Ya Rob, kan 4 tahun wafatnya, 4 tahun lagi sakitnya mulai sekarang. Kasih sakit sekarang. 4 tahun lagi Allah kasih sakit sekarang." "Bisa 4 tahun, bisa 5 tahun, bisa 6 tahun, bisa 7 tahun." "Iya. Berapa banyak orang yang membawa penyakitnya bertahun-tahun, ada enggak begitu? Sampai akhirnya wafat juga. Kasih penyakit sekarang." "Baik ya Rob. Kasih penyakit sekarang." Begitu Anda masukkan penyakitnya, hai malaikat, angkat dosanya. "Baik. Berapa aku masukkan penyakitnya?" "10% saja. Sekaligus angkat penyakitnya, angkat sehatnya 10%, masukkan penyakitnya 10% dan angkat dosanya 10%. Masuk penyakit, angkat dosa. Bagaimana setelah beberapa bulan hambamu itu, atau bagaimana hambaku itu yang sakit diberikan 10% penyakit, dia berzikir kepadamu dan dia semakin dekat denganmu. Biasanya kalau orang sakit ingat enggak sama Allah? Ingat. Bagus. Akhirnya ingat aku juga dia. Setelah lama bandel buraung enggak nyebut nama aku. Dikasih 10% penyakit, ingat sama. Kasih lagi sekarang 20 jadi 30 penyakitnya. Tapi bersamaan dengan penyakitnya masuk, angkat dosanya. 30 dosa diangkat, 30 penyakit masuk. Subhanallah. Gimana sekarang? Dia semakin indah ibadahnya. Bagus, masukin lagi 50. Subhanallah. Masuk lagi penyakitnya 50, diangkat lagi dosanya 50. Masya Allah. Setelah itu bagaimana sekarang? Dia masih tetap yadkununa, mengingatmu. Berzikir, bahkan cenderung kepada sedekahnya sekarang. Bahkan cenderung silaturahimnya sekarang. Bahkan lagi sakit pun maksain ke majelis taklim sekarang. Tambah lagi 70. Ya Rob, udah baik lah 70. 70 penyakit, 70 dosa. Subhanallah. Gimana sekarang? Dia sudah gak bisa berbuat apa-apa. Sudah diem aja di rumah sakit, diem aja di rumahnya. Kesehatannya hanya tinggal 30% lagi. Kasih lagi penyakitnya 20. Jadi sekarang tinggal 10 lagi kesehatannya, angkat dosanya. Subhanallah. Setelah itu apa gimana? Dia sudah pasrah kepadamu dan tetap berzikir kepadamu. Allahu Akbar. Berbuat soleh, soleh. Terus anak-anaknya, anak-anaknya sekarang makin soleh. Kenapa? Melihat orang tuanya sakit, malah dia jadi baik. Banyak gak anak jadi soleh gara-gara orang tuanya sakit? Banyak. Banyak anak soleh gara-gara orang tuanya meninggal? Ada. Akhirnya kasih penyakitnya 100% dan angkat dosanya 100%. Full penyakitnya, dokter sudah gak bisa angkat tangan. Bahkan koma yang tadi ditanyakan. Gak tahu apa-apa. Bersamaan dengan itu, dosanya habis. Subhanallah. Ya Rob, kapan dicabut nyawanya? Ini dari mulai sakit sudah 3 tahun 6 bulan nih. 6 bulan lagi nih, dia terkapar koma, gak bisa berbuat apa-apa. Allah dengan menyebutkan biarkan dia. Biarkan dia untuk merasakan sakitnya ini. Karena apa?
setiap rasa sakit yang dideritanya diangkat derajatnya karena dosa sudah tidak ada, sehingga dia berjumpa denganku tanpa memiliki dosa. Subhanallah. Begitu wafat bersih, entah siapa dia, entah tukang apa dia, maka jangan suudzon kalau orang itu sebandel apapun, sejelek apapun, tapi kalau dia wafatnya dalam keadaan sakit yang susah disembuhkan, sakit yang luar biasa, sampai koma, sampai mungkin di luar negeri wafat, husnudzon, siapa tahu itu adalah pembersih dari kesalahannya dan pengangkat derajatnya. Seperti itu. Ini wafat gara-gara punya latar belakangnya gak bagus, jelek, bahaya, azab itu. Siapa bilang? Iya. Kita tidak tahu kan, ini rahasia Allah. Siapa tahu dicuci oleh Allah, dibersihkan oleh Allah karena Allah sayang dia. Iya. Seperti itu. Makanya diselesaikan, dibersihkan. Ada tahun dulu itu entah berapa, saya pertama kali datang ke Jakarta atau pertama datang ke Indonesia, dihebohkan seseorang yang seorang wanita, tidak perlu disebut namanya, iya, tapi dia pernah berperan, digunduli ketika peranannya, iya. Setelah itu apa? Subhanallah, apa yang terjadi? Dia pingsan atau koma berlama-lama, tapi headnya tetap jalan dan akhirnya wafat. Subhanallah, itulah mungkin Allah sayang kepadanya dengan cara membersihkannya hal seperti itu. Iya, jadi tidak boleh kita suudzon dengan orang-orang, makanya dengan mengatakan suudzon tidak boleh, tapi tetap harus bisa mendoakan semoga dia berada dalam kebaikan. Begitu siapapun yang wafat. Makanya benar apa disangkakan bunda tadi, orang yang dalam keadaan diawalkan rasa sakitnya di dunia, apakah benar pengangkat derajat? Iya. Apakah benar penghapus dosa? Iya. Semoga sedikit rasa sakit yang kita miliki pengangkat derajat bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum selesai kajian, hah? Iya, sama. Itu adalah mautul mufaja'ah, tanda-tanda daripada syahid. Ah, tapi syahidnya ya, tidak syahid seperti di medan perang. Iya. Sama. Kecelakaan pesawat, lagi jalan ketabrak, ke pentok tiang sampai wafat, segala macam. Ada kan, lagi jalan, tiba-tiba ada tiang atau pohon rubuh, blah, meninggal, ada. Itu adalah mautul mufaja'ah, tanda-tanda dari mati syahid. Dari tanda-tanda dari mati syahid. Iya. Seperti itu. Sama, pesawat juga. Iya, pesawat juga sama. Pesawat, mobil, apa saja, mautul mufaja'ah, bagian daripada wafat daripada mati syahid. Beberapa ulama mengatakan sebetulnya Rasulullah tidak membagikan syahid kecil, syahid besar, tidak membagikannya. Namun ada beberapa ulama untuk memudahkan, syahid besar itu adalah yang di medan perang, di luar itu adalah syahid kecil. Iya, yang harus dimandikan dan disolat jenazahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan apa disampaikan ada manfaatnya. Dimohon doanya untuk kita semuanya dalam keadaan sakit, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan doa juga untuk keluarga kita, jamaah majelis kita, Mbak Peti yang sekarang dalam usia 4 bulan hamilnya ya. Iya. Ya, semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, juga keluarganya dijadikan keluarga sakinah. Dan yang mengaminkannya pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga sakinah. Yang benar-benar dikatakan zauj, maknanya adalah pasangan yang nikmat, pasangan yang sempurna dunia akhirat. Karena di dunia sih tidak ada sempurnanya, tapi disempurnakan kelak di akhirat dengan saling mencintainya, dengan saling menyayanginya tanpa sekecil apapun kekurangan ketika dikumpulkan di surga Firdausil A'la. Sebelumnya ada pengumuman? Iya, mama juga dalam keadaan terus penyembuhan, ya, mamanya Bu Vera, insya Allah diberikan kesehatan lebih cepat lagi, dan keluarganya juga diberikan kesabaran, dan siapapun yang mengaminkannya diberikan juga kesehatan bagi kedua orang tuanya, amin ya rabbal alamin. Ini buat teman yang sedang sakit sekarang lagi parah. Ini sedang sakit, ada hamba Allah Ade Rosmelina, ya, dalam keadaan sakit kanker hati. Semoga Allah juga berikan kesehatan. Subhanallah, kenapa penyakit itu hakikatnya tadi saya katakan pengangkat derajat. Dan saya mendapatkan pelajaran yang sangat indah dari Mas Pepeng. Ketika kita punya rasa sakit apapun, jangan menahannya tapi menerimanya. Kalau ditahan gak bisa, tapi kalau diterima aman. Itulah belajar ikhlas. Ikhlas itu belajar menerima. Ikhlas itu jawabannya bukan belajar apa? Bukan belajar menahan. Kalau lagi disakit atau lagi disuntik, tahan, gak bisa ditahan, emang sakit. Tapi terima saja mas, terima, kalau terima enak. Iya,
Saya kagum kepada beliau dalam keadaan sakit pakai alat itu, masih nyenyak tidur. Saya katakan, beliau masih tidur, mas apa sih kuncinya kok bisa tidur, sakit gak? Kalau dibilang sakit, mas sakit dong, Bi. Terus kok bisa nyaman, bisa senyum? Ya terima. Terima kuncinya, subhanallah. Coba gak usah yang penyakit, macet aja, coba. Kalau gak diterima, jadi sakit hati kan? Tapi kalau diterima, nyantai aja. Udah begini kok, subhanallah. Jadi kita ini di dunia, belajar menerima, bukan belajar menahan. Belajar menerima, seperti itu, iya. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir mungkin ada pengumuman dari Ibu Vera. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi di awal sebelum Adi memberikan tausiah, saya sudah sedikit memberikan highlight tentang yang nonton bareng yang Ibu hari Kamis insyaallah tanggal 2 April. Tapi yang pengumuman yang sekarang saya mau umumkan adalah pengumuman di awal bahwa rencananya nanti insyaallah di tanggal 14 dan 15 Mei. 14 Mei itu adalah hari libur kalau saya tidak salah kutip tanggalan. Sunatan Masal Lumiu tahun ini kita akan mengadakannya di Tasik, di pesantren Abi yang insya Allah nanti banyak kaum duafa di sana dan juga santri-santri yang juga dari keluarga duafa ataupun dari yatim atau piatu segala macam yang akan kita sunat-sunatkan. Dan kita juga akan mengadakan seperti pesantren kilat untuk suami istri Rihla Tasuhri, yang mana kita mungkin nanti teknisnya kita akan mengundang lebih lanjut, tapi saya mau memberitahukan sekarang karena ini waktunya tepat karena ada bapak-bapaknya juga di sini. Jadi rencananya itu adalah kita berangkat dari Jakarta ke Tasik, sampai di Tasik itu kita akan diberikan tausiah padat merayap oleh Abi. Jadi salat berjamaah, terus setelah itu kita akan berikan tausiah sampai mungkin setelah itu break makan malam atau semua semacam. Nanti rundown-nya akan kita kasih karena terus terang memang belum selesai kita susun. Saya hanya mau memberitahukan bahwa kalau ada yang berminat ataupun ada yang ingin tertarik bergabung, ini bagus sekali karena ini seperti kayak godokan untuk suami istri yang mana kita bisa saling belajar dan juga sedikit diberi pembekalan juga setelah sekian lama mungkin kita berumah tangga ataupun misalnya ada hal-hal yang bisa kita tingkatkan atau kita benahi setelah kita mendapatkan tausiah dari Abi. Dan juga nanti acaranya kita akan ada tahajud bersama dan muhasabah mungkin sampai subuh ya Bi ya, muhasabah sampai subuh. Semua teknisnya nanti kita akan umumkan apakah kita akan tinggal benar-benar seperti kayak gaya mondok selama misalnya di Abi alhamdulillah pesantrennya sudah selesai, wismanya sudah selesai, ataupun kita akan diinapkan di hotel terdekat yang kurang lebih hanya berjarak 100 meter dari pesantren Abi. Untuk nanti kita akan informasi lebih lanjut. Tapi tolong kalau misalnya ada yang berminat Bapak Ibu, ini bagus sekali kesempatan buat kita semuanya untuk saling recharge kehidupan rumah tangga kita. Dan juga besok paginya kita dapat menyaksikan langsung sunatan masal santri-santri ataupun misalnya dari masyarakat kaum duafa di sekitar pesantren yang mana jumlahnya mungkin sekitar 50 sampai 100 anak ya. Dan untuk itu juga misalnya ada yang ingin berpartisipasi memberikan sedikit sedekahnya atau gimana, insya Allah nanti kita akan umumkan transfer kemana atau berikan kemana, karena insya Allah seperti yang Abi sudah tidak bosan-bosan memberitahukan setiap tahun bahwa sedekah kita untuk mensucikan anak-anak supaya mereka lebih bisa beribadah lebih bagus dan kira itu insya Allah sedekah yang mengalir sampai dia dewasa sampai dia mungkin sampai wafat apabila dia tetap melakukan semua ibadah-ibadah kita ada ikut berpartisipasi ya insya Allah seperti itu. Nah jadi itu aja pengumumannya. Jadi Rihla Tasuhri dan sunatan masal Rumil tahun ini akan diadakan di Tasikmalaya di pesantren Abi Maki dan kami mengharapkan apabila ada yang tertarik untuk bergabung itu tolong infokan ke kami jadi kami bisa lihat nanti bagaimana maksudnya
kebutuhannya itu apa, dan misalnya untuk kamarnya ataupun tempat akomodasinya bagaimana, dan misalnya ada yang ingin membawa anak-anaknya juga tolong diinfokan supaya kami juga mendapatkan gambaran apakah kegiatan ini khusus untuk suami istri saja, atau misalnya mereka ingin membawa anak-anaknya juga tolong infokan anak-anaknya umur berapa dan berapa orang, biar kami bisa siapkan juga, maksudnya pihak adik yang di sana pun juga bisa menyiapkan. Dan nanti arrangement-nya bagaimana dalam waktu dekat, mungkin di sekitar bulan April kita akan infokan. Tapi itu aja yang saya mau katakan, tolong ingat, tolong dicatat tanggalnya insya Allah tanggal 14 dan tanggal 15 Mei. Mungkin kalau bapak-bapak ada yang berkantor, mungkin itu ada cuti satu hari ya Pak ya, yang di hari tasnya, yang di hari Jumatnya itu, yang mana mungkin bisa bapak antisipasi dari sekarang tanggal tersebut misalnya memang berpindah. Dan ibu-ibu maaf misalnya ada yang misalnya suaminya tidak bisa atau berhalangan tapi ingin tetap ikut, silahkan monggo, tapi seperti kata Nabi, izin dulu dengan suaminya, dengan ridho suaminya atau semuanya, jangan kabur ya Bu ya. Terus misalnya pokoknya gitu Bu, kalau kalian tertarik ingin mengikuti Rina ini silahkan, ini tidak menutup hanya untuk yang berpasangan suami istri, tapi kalau memang kita untuk di recharge juga silahkan, karena ini sistemnya seperti kayak kita pemantapan waktu kita bekalan haji ataupun umroh, kita diberikan intensif zikir bersama, tausiah bersama, muhasabah, sholat berjamaah, semua segala macam. Dan besok paginya ada implementasi kegiatan sosial langsung, kita akan mengadakan kegiatan sosial secara massal. Untuk itu saya juga sekarang memohon bantuan ibu-ibu, karena kebetulan kami dari panitia Bumil, karena ini jaraknya jauh, mungkin kami tidak bisa semua panitia yang pergi, tapi saya berharap apabila ada ibu-ibu yang mengikuti Rihla atau bapak-bapak yang mengikuti Rihla Pak Sumri, dapat membantu kami semua membantu perasaan kegiatan sunat masal esok harinya, seperti itu. Walaupun mungkin sebagian besar teknisnya sudah ada panitianya yang di Tasik, tapi tetap kita dari panitia dari Jakarta, saya mohon bantuan untuk nanti pelaksanaan sunat masalnya, seperti itu. Dan selanjutnya setelah nanti ditutup oleh doa, kami persilakan Bapak Ibu untuk menyisipi hidangan kami sekedarnya yang telah kami siapkan di depan. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada hari ini. Insya Allah kegiatan Pak Sumri setiap bulan ini akan terus berlangsung, dan juga kita akan coba misalnya ada kegiatan untuk anak-anak, tapi anak-anak juga alhamdulillah sudah ada apnai ya dia, ya, setiap hari Minggu ketiga di Masjid Al-Falisi, seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Ya itu tadi. Cek, bismillah. Ya, alhamdulillah, insya Allah jika memang ada yang berangkat suami istri itu lebih kami prioritaskan, karena nanti akan suami istri istilahnya apa ya, semacam pesantren kilat suami istri. Tapi kalau mau dibawa anak-anaknya silahkan, kami akan perhitungkan. Hanya mungkin nanti minta kesepakatannya apakah mau di asrama ngagoler aja, pakai ini aja apa namanya, karpet aja gitu biasa, tapi bisa perempuan-perempuan, laki-laki seperti itu, biar merasakan gimana sih pesantren itu gitu ya, seperti itu. Tapi nanti dekat juga ke masjid, sholat berjamaah di sana, ada tausiah di sana, kira-kira jam 2 tahajud bersama, qiyamul lail sampai subuh, setelah subuh baru sholat berjamaah, tausiah sebentar, sarapan hari Jumatnya baru khitanan, seperti itu. Iya, insya Allah nanti kita akan musyawarahkan, diprioritaskan untuk suami istri. Tapi kalau misalnya tidak asal izin dengan suami dan baik, dan langsung suaminya telepon ke panitia kalau benar-benar diizinkan. Bila perlu langsung telepon saya, ini Bi, ya saya ya sudah yakin kalau begitu ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Kita akhiri sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum, lakum inni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.